generasi muda kan yang akan memimpin Indonesia ke depan. Golkar itu memberi kesempatan kepada anak muda. Contohnya kita kasih menteri Menpora aja masih muda, masih juga mas. Dan itu pertama dalam sejarah. Yeah. Kedua, kalau kita lihat tokoh-tokoh muda Golkar di parlemen banyak. Betul. Iya. Yeah. Dan tokoh-tokoh ada Pak Putri, yeah, dan banyak lagi. Dan ketiga, kita juga kasih orang muda untuk pemimpin daerah. Oh, contohnya Star, ketua DPD Golkar, jadi ketua di Solo. Kalau mau muda berkarya, ya di Golkar. Happy color. Oh, if you are happy, you wear yellow. Golkar, nomor 4. Jangan lupa save, share, dan komen video ini.